kembali lagi bersama saya Dalang di channel Klopon Basi dan teman-teman rekan-rekan saya ini. Kali ini saya bakalan bahas apa, Ki? Penanggulangan kebakaran gas. Penanggulangan kebakaran gas. Tepatnya pertolongan pertama pada kebakaran gas. Di sini kan biasanya ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya, itu kan takut sama tabung gas pastinya. Betul enggak? Iya betul. Nah, di sini kita bakalan ngasih tahu gimana sih caranya menanggulangi yang namanya kebakaran gas. Oke, langsung saja kita lihat videonya di Ya, guys. Di sini udah ada tabung gas. Jadi kami ingin memberitahu caranya penanggulangan kebakaran pada tabung gas. Nah, syarat pertama, kalian harus ada tabung gas. Nah, selanjutnya dijelaskan pada rekan saya. Kebakaran gas. Yang pertama kita kalau misalnya di dalam ruangan, bukan maksudnya kita harus mengetahui dulu cara penanggulangannya, itu P3KG, pertolongan pertama pada kebakaran gas. Nah, di situ ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat kebakaran gas. Yang pertama apa, Ki? Kita siram sama air. Jangan kita siram sama air. Jangan disiram dengan air. Kenapa jangan disiram dengan air? Karena kalau misal disiram dengan air, maka apinya makin membesar. Yang kedua, jangan takut dan jangan panik. Jangan panik. Dua itu yang tidak boleh dilakukan pada saat kebakaran tabung gas. Yang harus kita lakukan adalah mencabut yang namanya regulator, bawa tabung keluar. Nah, itu cara yang benar, Ki. Nah, gimana sih caranya kalau misal ada api, contoh seperti ini. Oke. Nah, contoh apinya seperti ini. Api seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencabut namanya regulator secepat mungkin. Nah, seperti itu. Ya, apinya langsung padam dan tabung dibawa keluar. Nah, seperti itulah cara menanggulangi yang namanya kebakaran gas. Kita harus mencabut yang namanya regulator terlebih dahulu. Secepat mungkin. Karena regulator adalah jantungnya tabung gas ini. Oke, sekian, terima kasih. Bye. Ya guys, jadi begitulah tadi caranya menanggulangi kebakaran pada tabung gas. Ya. Jangan lupa subscribe-nya di bawah, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan komen yang di bawah ini. Nah, ada masukan. Jangan lupa subscribe, karena minggu depan kita bakalan bahas tentang bagaimana memadamkan api dalam kurang dari 5 detik. Jangan lupa ya di subscribe, Dan like. Dan like, komen. Sekian, see you guys. See you.